Halo guys, kembali lagi di channel MVP Gaming. Oke guys, di game kali ini gua akan menggunakan Commander Boost skill 3 nih ya. Jadi kita lepas boostnya, kita ban Chow-nya aja nih. Karena Chow ini lumayan ngeselin guys sekarang ya. Apalagi kalau hypernya itu Hayabusa. Aduh, Angela Vale ya. Oke bosku, langsung aja kita pakai boost skill 3 dengan combo yang terkuat selain Astro ya. Oke bosku, kita akan pakai combo yang kuat nih selain Astro. Boost skill 3. Jadi kita akan menggunakan combo elementalis nih ya. Nanti akan dikombokan dengan Gatot Kaca dan juga Gore. Jadi nanti Gatot Kacanya itu dikasih Magic Crystal Elementalis nih, auto lompat-lompat terus. Ini salah satu combo terkuat ya, Gatot Kaca Elementalis. Brody bintang 3 pun bisa kalah nih sama Gatot Kaca Elementalis, guys. Karena ultinya itu bisa digagalin saat Gatot terbang. Oke bosku, sebelum lanjut ke gameplaynya, jangan lupa like, comment, dan subscribe. Terima kasih banyak buat kalian yang udah subscribe, yang udah like, yang udah komen, dan juga udah share-sharenya. Terima kasih banyak ya bosku. Semoga kalian sehat selalu, dilancarkan segala urusannya. Amin. Ada Angela, boleh. Zack masuk dulu ya, yang bintang 2 lumayan. Oke, ini lawannya ada Chow juga, sini bahaya. Ada AB ya. Oke, ada Zack sih, lumayan kuat nih, udah kasih flicker. Jadi Johnny-nya cepat keluar nih. Jack, keluarin Johnny-nya. Oke, Selena Irul nih, Selena bahaya nih. Oke, aman. Tinggal lawan duo tank, Lolita sama Akai. Harusnya sih bisa menang nih guys ya, karena Johnny-nya banyak banget nih. Tuh, ter ceter ceter ceter, beuh. Si aman ya. Ini kalau ingin elementalis, kita bisa pasang dua elementalis juga udah bisa dapat sini Magic Crystal LE-nya. Oke guys, kita pasang dua elementalis saja. Karena sekarang itu makin gampang buat cari Magic Crystal. Karena sebelumnya kan seringnya dapatnya ngacak mulu ya, tapi sekarang itu makin gampang. Jadi sesuai combo yang kita inginkan. Di sini lawannya pasti ke arah Astro ini ya, nggak jauh-jauh kalau main Chow ini banyak kan ke arah Astro. Kalau nggak Astro ya paling Warter, nggak jauh-jauh dari itu sih. Tapi mending lawan Chow 1 guys, daripada Chow 2 itu lebih ngeselin Chow 2. Oke, kalah sih, kalah guys. Santuy, yang penting kita dapat elementalisnya nih. Oke, langsung aja up level ya. Langsung ambil aja guys, elementalis. Intinya kita main Magic Chess itu harus jaga interestnya guys ya. Jangan terlalu boros di awal ini, apalagi penting banget tuh interest. Usahakan jangan ngeroll dulu di awal-awal gini. Goal bikin stabil dulu baru ngeroll ya kan. Kalau gue sih biasanya ngeroll itu kalau goalnya di atas 20 baru ngeroll ya. Tergantung sih ya, mau kita cari hypernya yang mana nih. Kita hypernya ini bakalan hero 5 gol, jadi nggak usah ngeroll-ngeroll guys. Hypernya hero 5 gol.
Kecuali hero 1 gol tuh hypernya baru kita penting roll di level 5 ini. Lawannya Kangkung WM, waduh beratnya. Bisa menang kagak ini? Joninya, Joni. Aman sini Joninya banyak banget guys. Joni, aduh kalah bro. Tipis, akhirnya menang juga. Berkat Joni elementalis ini. Oke, saatnya ambil item di Fatwalk yang pertama nih. Kita butuh item magic sini. Karena hypernya nanti kita Gatot Kaca, guys. Pokoknya harus dapat Gatot Kacanya ini ya. Gatot Kaca Gore itu udah harus dapat nih, soalnya mau kita kombokan. Oke. Oh mantap elementalisnya, gile keren, udah dapat elementalis. Ntar dulu guys ya, ini cow kalau nggak dapat blessing nanti kita buang sih. Seperti ini dulu ya, yang penting elementalisnya aktif. Karina lumayan buat nahan bintang 2 ya. Ya ini auto ketemu WM lagi nih, Karina WM. Oh Joni, mantap nih Joninya nih. Joninya bisa ternak ya. Joni elementalis, mantap. Tar ter. Joni, wah kalah guys, sekali garuk Joninya sama Ruby nih. We lost. Chow, blessing gak nih Chow-nya nih? Gak mau blessing, jual aja ya. Kalau setun sih lumayan, kali aja dapat Brody ya kan. Namanya ini ngacak nih, skill boostnya kan dapatnya ngacak guys ya. Jadi ya kali aja kan dapat Brody 3 biji kan bisa langsung aktif setun. Tapi target kita sih hypernya Gatot Kaca ini guys ya. Targetnya ke arah Gatot Kaca. Wih untung nggak ada yang kena jebakan tuh. Auto kaya kalau kena jebakan ini. Waduh kalah guys ya. Sakit bener nih Maxman-nya nih ya. Layelanya bebas, yo. Angela nggak bisa berkutik, kesundul. Lumayan ya kita udah aktifin Northern Adventure-nya, jadi bisa dapat gold tambahan. Oke, kita saatnya ambil rune yang pertama. Oke kita lihat dulu guys. Nah ini dia guys ya, unlimited expansion. Oke tinggal cari gore, ini udah bisa 6 LE ini. Mantep sih ini ya. Hayabusa Gatot 6 LE lumayan ngeselin nih walaupun bintang 1 guys ya. Oke kita ambil unlimited expansion, lumayan dapat cashback 10 gol saat kita up level. Mantap nih. Nah buku boleh, aman ya. Up level lagi bisa. Ntar dulu ini, oke ambil dulu ya, takutnya dapat core keluar. Bukunya amanin. Pelan-pelan pak sopir, cret. Alamak Gatotnya nggak mau keluar, becir. Kacau ini ya. Gatotnya nggak mau keluar coy. Duh, salah apa ini Gatotnya.
Bener-bener ini muntun, kita butuhnya Gatot bro. Oke, udah aktif nih, Winternya aktif. Gor, sembur dong. Ayolah Gor, nah gitu dong. Oke, mantap ya. Aurora sih amanin dulu aja ya. 2 biji soalnya nih, lumayan. Oke, langsung aja up level guys ya. Dapat cashback lagi. Ini 6 L ya. Saknya udah nggak butuh. 6 L, 2 NA, mantap. Gornya auto nyembur-nyembur ini. Tengok guys, lawannya Austus 2. Oke, Kaguranya udah modar duluan. Yo, sembur Gor. Gornya udah 6 L sih, lumayan berasa damage-nya nih. Aman ya. Gile, Gornya nggak ada obat coy, walaupun bintang 1. Oke, santuy guys, santuy. Pokoknya kita harus cepet-cepet naik level ke 8 atau ke 9. Stoknya kita lihat masih banyak ya, Gatot, Gor. Soalnya rata-rata musuh masih level 7 ke bawah sini. Nah ini dia guys, yang ditunggu-tunggu, Gatotnya muncul ya. Auto langsung bikin Gatot elementalis. Tengok nih bro, Gatot 6 L. Tapi ini lawannya Fanny ya, agak susah nih. Aduh, lawannya terbang-terbang mulu ini. Gila yo, Tot, ayo Tot, lompat lagi Tot. Idi, Gatotnya. Tapi emang susah nih lawan Fanny, cok. Counter ya sama Fanny Gatotnya. Bingung tuh Gatotnya, celingak, celinguk Gatotnya ya. Oke, pilih item. Aduh, nggak ada item magic ini. Apa ini ambilnya, guys ya? Kristal aja ya, ambil kristal Wesslernya nih. Buat Gae, buat Gatot, buat ini nih, buat Gor biar lumayan kuat. Buat nambah-nambah defense lumayan ya, Gornya. Oke. Beruntung banget bro, Gatotnya muncul lagi. Gornya kasih ya, nggak usah kasih flicker kali ya Gornya ya. Buat Gatot aja nih biar cepet ultinya. Sekarang lawannya Fanny pakai Mage. Keren nih. Tuh Gatot. Gile, nggak gerak cuy musuhnya. Musuh nggak gerak ini. Gor, Gornya kuat tenang. Ini Gor bukan kaleng-kaleng nih, Gor wrestler nih ya. Gak ada Gatot. Gatot harus aktifin ya, harus aktifin immortalnya nih buat Gatot. Tapi mau ganti siapa ya? Nah Gatotnya bro, nah mantap dapatnya immortal. Jadi nggak usah susah-susah cari hero-hero immortalnya, cukup seperti ini. 2 aja cukup sih immortal. Gatot tuh udah berasa 2 immortal aja. Lawan kangkung WM. Waduh, ini butuh flowing wand sini.
ceter, pokoknya nggak bisa gerak tuh Mianya. Ayo Agitot, beuh. Berhubung ada yang main kangkung, berarti kita pertahanin aja nih ya si Auroranya nih, karena cocok banget buat counter-counter kangkung nih Aurora. Ambil rune yang kedua, ada rock solid ya. Nggak butuh kita rock solid guys, kita butuh all out attack. Jadi kalau kita menang ini ya 5 kali ini juga dihitung nih, rune creep ini dihitung kemenangan. Jadi kalau menang 5 kali bisa dapat hero 5 gol bintang 2, itu efek dari all out attack. Alucard nggak usah lah ya, kita butuhnya cukup 3 hero legend aja. Oke, mirror Gatot, nah winter ya, mirror kita butuhnya itu aja guys ya, Gatot, Gore sama Aurora udah cukup kita bintang 3 hero itu aja. Logi juga lumayan ngeselin nih, bintang 2 aja Logi. Gore 8, Gatot masih banyak nih. Kita lihat dulu ini apa namanya line up-nya. Ada Brody ini, boleh Brody dijamin ke counter guys Brody-nya nih ya sama Gatot kaca. WM lagi, ini enak nih Aurora nih. Kalau ada hero-hero ngumpul begini enak pakai Aurora. Kombonya jadi pokoknya nih ya. Gatot Aurora. Kagak kena coy. Kok bisa? Oke, Hayabusa, Hayabusa. Hayabusa nggak gerak pokoknya. Mantap Gatot. Ini udah bisa nih ya. Up level. Brody, ada yang main Brody nih guys. Bahaya nih. Umpetin aja ya Brody-nya. Loyi. Oke, seperti ini dulu guys. Gatot 2 enggak apa-apa. Ini dia nih Brody-nya nih ya. Waduh, Brody-nya ada injektornya lagi. Betul guys ya. Enggak mempan Gatot-nya guys kalau udah lompat gini. Tapi aduh, kalah nih. Gak kuat bro. Nah itu dia Gatotnya ya, lompat terus emang ngeselin nih Gatotnya. Ini Brodynya nih menang gak? Waduh, Brodynya masih aman, jangan sampai bintang 3 bro Brodynya nih. Aurora, oke gini dulu ya, 4 wrestler. Wow, baru dapat satu ya. Cloningannya masih lama sih nih. Baru tusun duluan. Oke, kita amanin aja Brodynya, nggak apa-apa. Brodynya diamanin dulu nggak sih? Kita lihat lawan. Oh, ini lagi lawannya nih ya. Ini gila Gatotnya auto panen ya, panen stuck nih Gatotnya. Aman bro pulangin aja. Oke, Austusnya pulang, cari lagi lo Nox. Brody ya, Brody bisa nggak nih bintang 3 nih, banyak ini stoknya Brody nih. Austus saja udah cloning berapa tuh Brodynya ya kan. Tapi kita balik lagi, tergantung
banyak hero apa nih yang keluar ya. Nanti kita jadiin aja salah satu atau dua. Ah, gore-nya aja, guys. Kita butuh item magic, tapi itemnya kayak gitu ya, mending cari gore-nya aja. Gore-nya langsung kita cloning aja biar bintang 2 ya kan. Brody Aurora ya. Oke, sabar dulu. Lawan WM. Ini Hayabusa WM ini, bro. Yakin ya Hayabusa WM nih. Auto penuh terus nih Hayabusanya nih. Sekali ulti penuh darahnya nih. Tapi udah ke counter nih. Ke counter sama Gatot. Gatot lompat lagi. Gile emang Gatot gak ada obat, bro. Gatot bintang 2 pun gak ada obat. Aurora auto bintang 3 sini. Kurang 3 lagi nih ya auroranya nih. Oke. Alah, dapatnya kebo, dapatnya kebo. Kayak mana ini dapatnya kebo? Nah, yang ditakutin tuh lawan Maxman gini, guys, sebenarnya. Sebenarnya sih lawan Maxman gini nih. Sakit, bro, MM itu. Tapi emang Gatotnya nggak ada obat nih. Lompat terus. Semakin dipukul semakin lompat. Wih, dapat Gatot ya. Semakin dipukul semakin lompat. Pulang ya, pulang. Nah, gore. Oke, dapat gore nih, gore 2 biji. Oke, kita cari lagi gore. Mantap. Brody kayaknya nggak butuh. Ini nih, guys, takutin ini. Jangan lepas dulu ya Brody-nya nih. Ini orang pasti nyari Brody nih. Tadinya mau lepasin Brody ya, tapi ini orang pasti lagi nyari Brody. Brody-nya banyak lagi ya kan. Ini kalau kita buang makin banyak Brody-nya soalnya. Masih sisa 7 tuh Brody-nya, waduh. Nah, ada mirror, buku lagi. Tuh ya, ada buku. Buku Gatot, double buku, nggak apa-apa nih. Nggak masalah ya. Gatot double buku itu nggak masalah sebenarnya. Gore, oke. Bintang 3 ini ya. Golnya bintang 3, bro. Gak ada lagi ya. Tapi sayang ya, nanti aja cloningnya ya. Antara gore sama Aurora nih soalnya. Sayang, bro ya, cloningannya. Mirrornya sayang, ntar aja. Nunggu siapa dulu nih yang bintang 3 nih. Baru sisanya kita cloning. Lihat Gatotnya, guys. Bintang 2 pun udah ngeselin. Lompat terus, Tot. Gile, pokoknya nggak gerak tuh. Ada tukang sembur gor. Rata, bro. Kangkung WM-nya rata. Oke, amanin nih auroranya. Mana nih gore-nya nih? Aurora, berarti gore-nya langsung di cloning nih, guys ya. Nah, seperti itu, guys. Jadi takutnya dapat Aurora dulu. Nah, gini. Kan lumayan tuh. Kalau dapatnya gore dulu ya kita cloning auroranya.
Gatotnya agak sulit sini, nggak mau keluar Gatotnya. Agak sulit Gatotnya ternyata. Eh, Gatotnya bintang 1 bisa apa? Gornya bukan kaleng-kaleng nih, gornya nih. Gore wrestler. Wrestlernya aktif 4 lagi ya kan, auto kuat banget. Pulang ya Brodinya, pulang bro. Ini apakah ini juga ikutan pulang? Tapi masih kuat nih WM nya nih. Kangkung WM emang kuat nih tuh. Hati-hati nih pegang Starfall bro. Gatot yo, cari Gatot, masa ya gak dapet nih Gatot. The all in tuh nyari Gatot ya gak muncul bro. Gatotnya kemana? Gatot ya gak muncul becir. Apakah ini menjadi game terakhir? Kita lihat guys ya, 6-6 nih, lumayan ngeselin nih 6-6. Tapi tenang guys, di sini kita punya Gor sama Gatot, udah lumayan. Nah ini dia, enak nih auroranya nih, sembur langsung rata sini. Itu dia guys, aurora itu salah satu counter kangkung. Sakit itu skill aurora kalau lagi ngumpul gitu, nyampe ke tulang-tulang itu damage-nya aurora. Main boost 3 pakai cara seperti ini, auto cepat ke mythic honor ya kan. Kita lihat guys, hypernya Gatot ya, Gatot bintang 2 pun udah ngeselin banget, apalagi wrestlernya aktif 4 jadi makin tebel. Bukan tebel sih ya, defense-nya tuh nambah jadi makin kuat. Apalagi elementalisnya 6 ya, auto mantul-mantul. Oke, terima kasih bosku yang sudah menonton, jangan lupa like, comment, dan subscribe. Terima kasih banyak buat kalian yang selalu setia menonton channel ini. Terima kasih bosku, semoga sehat selalu.